Carrie, mau kemana terburu-buru? Terlambat untuk kirim paket ya. Carrie, apa kau dengar sirene? Sepertinya Bobby dalam kesulitan. Apa yang terjadi dengan Bobby? Bobby, hiu mengikutimu dari laut. Hati-hati. Carrie, Bobby tak bisa mendengarmu. Lihat jalan yang akan kau lewati. Carrie? Carl, Carrie dan Bobby dalam kesulitan. Carrie jatuh dari jembatan, mendarat di air dan sekarang hiu datang. Kau harus selamatkan mereka. Cepat. Lihat, Carl. Carrie di sana. Oh, tidak. Hiu akan dilepaskan dari jembatan pembuka sebentar lagi. Apa kau tahu kendaraan apa yang akan berubah untuk menyelamatkannya? Hey, homo. Carrie, lihat siapa yang datang. Kau lupa tentang hiu. Lebih baik hati-hati. Bobby, truk super butuh kau untuk tarik Carrie ke pantai. Tunggu sebentar, Carrie. Sebaiknya bergegas, Bobby. Mereka datang. Kau harus bertindak cepat, Carl. Ide bagus. Kau bisa menggunakan ST-3000 yang luar biasa. Tentu saja. Cepat, teman-teman. Wow, truk super berfungsi. Ini menjauhkan hiu. Teruskan. Luar biasa. Kau menakuti hiu truk super. Kerja bagus. Terima kasih atas bantuanmu, truk super. Kau benar, Bobby. Sebaiknya kita buat kanal menjadi tempat yang lebih aman. Ide bagus, truk super. Mari kita gunakan jaring. Selamat bersenang-senang. Halo, Marley. Aku lihat kau dalam suasana hati yang baik hari ini. Apa kau ingin bantu, Carl?
Oke. Kenapa tak mengatur lalu lintas sehingga tak ada yang mengganggu, Carl? Kerja bagus, Marley. Kau penolong hebat. Sepertinya ada yang dalam masalah. Maaf, Marley, tapi Carl harus pergi. Ini darurat. Sampai jumpa. Bobby sedang menarik Walter ke kanal dan tiba-tiba hiu muncul dan mulai menggigit platform Walter. Jika kita tak menghentikan mereka, Walter akan dimakan dan Bobby mungkin juga. Kau benar, Carl. Pekerjaan ini untuk truk super. Truk super, jika hiu berhasil memakan sisa platform, Walter akan menjadi makanan berikutnya. Benar, kau perlu berubah. Tapi kendaraan apa yang akan kau pilih? Tentu saja, perahu super adalah pilihan tepat. Walter, truk super ingin kau melompat dari platform ke truk super. Bisa kau lakukan? Walter, jika kau melompat, hiu akhirnya akan memakan platform dan kemudian kau berikutnya pada bunuh mereka. Melompatlah! Hiu! Wow, hampir saja. Tapi kau aman sekarang. Truk super, kita harus bantu Bobby. Hiu tak akan meninggalkannya sendirian begitu saja. Apa ada ide? Apa? Perahu mainan? Tak ada waktu untuk bermain, truk super. Kita ada keadaan darurat di sini. Oh, aku mengerti. Andai saja kau bisa mengalihkan perhatian hiu, ia bisa melarikan diri dari mereka. Tapi bagaimana kau akan melakukannya? Semakin menarik. Aku pikir kau akan mengatakan itu. ST-3000 adalah jawabannya. Telekinetic Ray? Luar biasa! Tapi aku masih tak tahu bagaimana kau akan menggunakannya untuk menyelamatkan Bobby. Kau akan gunakan perahu mainan sebagai umpan? Aku tak sabar untuk melihatnya. Hey Hugh, di sini! Yeah, berhasil! Truk super, kau seorang pelawak besar, bukan? Dan mereka pergi. Selamat tinggal, Hugh! Kerja bagus, truk super. Ide yang bagus. Dan Bobby selamat. Bobby, berbaliklah. Platform penarik barumu. Terima kasih, truk super. Kau pahlawan sejati. Mengajar Walter cara jalan mundur.
Aku yakin kau tak akan bisa. Sepertinya bayi Bas kehilangan mainannya. Dia melompat ke rakit sungai. Dan sekarang Yu mengejarnya. Bayi Bas, truk super di sini. Para bayi, tetap di tempat sekarang. Truk super akan mengeluarkanmu dari sana. Truk super, kau jadi kapal sekarang. Kau menunjukkan pada hiu itu siapa bosnya. Ayo bayi Bas, cepat. Kau ingin truk super mengambil mainanmu? Agak berbahaya. Berangkat truk super. Kau menangkap hiu. Tapi bagaimana kau akan dapatkan mainannya kembali? Mainan itu ada di mulut hiu. Saatnya untuk ST 3000. Super truck. Yeah, berhasil. Sebaiknya kembalikan mainan itu ke bayi Bas. Cepat. Wow, kau melempar hiu ke laut. Benar, menurutku dia pulang. Aku senang kau mendapatkan mainannya kembali. Memang benar, truk super benar-benar menyelamatkannya. Halo teman-teman, hari yang menyenangkan untuk main bowling. Lumayan, Marley. Wow. Giliranmu, Carl. Oh, sepertinya ada yang membutuhkan truk super. Sampai jumpa, Marley. Para bayi bermain petak umpet di taman ketika salah satu dari mereka menemukan troli yang tertinggal.
dan memutuskan ambil tumpangan. Ia kehilangan kendali dan menuju kanal. Ini tugas untuk truk super. Truk super, kau harus menghentikannya. Oh tidak, itu adalah tragedi. Syukurlah ponton ini ada di sana. Kita harus selamatkan para bayi. Apa kau punya ide, truk super? Oh tidak, hiu, cepat, pikirkan sesuatu. Jackhammer, aku terkejut kau memilih transformasi ini. Oke, aku percaya padamu. Sepertinya getaran truk super membuat hiu bingung. Oke, truk super, sekarang kau harus ambil para bayi dari ponton itu. Lenganmu terlalu pendek, tak berfungsi. Oh tidak, hiu akan kembali. Truk super, berhenti. Kau merusak tanah. Hampir saja. Kita harus selamatkan bayi. Apa kau punya ide? Baling-baling helikopter? Ide hebat! Oh, tepat waktu. Sekarang kau aman. Kerja bagus, truk super. Apa itu? Kenapa kau sedih? Kau ingin naik troli lagi? Wow, troli baru. Itu ide bagus, truk super. Sampai jumpa. Wow, atraksi yang bagus, Bayi Rocky. Kau membantu Bayi Rocky belajar terbang? Sepertinya ada keadaan darurat. Sebaiknya periksa. Sepertinya Bobby dan Tom lagi mancing. Oh, tidak. Apa itu? Hiu! Hmm?
Kal, kau harus pergi selamatkan Bobby. Hiunya mengejar Bobby di sana. Kurasa itu tak akan berhasil. Benar, kau harus keluar dari air. Ya, yeah, pergilah truk super. Kurasa hiunya tak akan mendengarkan. Sepak bola? Aku tak mengerti. Ya, kau menangkapnya. Oh-oh. Hahaha, itu akan menunjukkan mereka. Phew, Bobby, kau bisa berhenti. Oh tidak, jembatannya menutup. Bobby akan terluka. Tom, bisa kau ke jembatan dan mengingatkan Bobby? Hati-hati, truk super. Kau ada satu kesempatan. Bobby, kau benar-benar harus berhati-hati di sana. Jangan khawatir, ini hanya mainan. Edna, lepaskan headphone-mu. Ada api di sekitarmu. Api menyebar terlalu cepat. Kau butuh bantuan. Kau, ada kebakaran di taman. Kota butuh keahlianmu.
Edna pasti menabrak pipa. Truk super akan berubah jadi apakah untuk singkirkan api ini? Kerja bagus, tapi masih banyak yang harus dilakukan. Ada sesuatu di sebelah kirimu. Di kanan sekarang. Edna, truk super di sini untuk membantu. Truk super, api menyebar di sekitar taman. Kau akan gunakan ST-3000? Oh, aku tak sabar melihat apa yang akan dilakukannya saat ini. Wow, benar-benar berfungsi. Itu memadamkan api juga. Oh, tidak. Carl, kau harus hentikan api sebelum sampai di sana. Phew, hampir saja. Wow! Aksi mengesankan, Marley. Benar, aku pikir itu cukup untuk satu hari. Kau ingin Marley melompatimu? Oke, senang-senang kawan. Sepertinya kota mobil sedang melakukan perawatan jalan. Edna dan Billy tampaknya menikmati tempat kerjanya. Halo, Dane. Sepertinya kau menikmati melihat temanmu di tempat kerja. Dane, hati-hati. Kau tak boleh lewat semen basah. Oh, tidak. Ini akan membuatmu dapat masalah besar. Aku khawatir ini terlambat. Semen sudah mengeras. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana menurutmu, Edna? Kita harus panggil truk super? Ide bagus. Ayo lakukan. Hai, Carl. Apa kabar? Jangan khawatir tentang lubang jalan itu. Tim konstruksi memperbaiki jalan di kota mobil. Sayangnya, ada insiden di dekat lokasi konstruksi dan kami butuh bantuan. Kau bisa datang? Sempurna. Terima kasih, Carl.
Edna dan Billy menaruh semen baru ketika Dane menyeberang jalan. Sialnya, ia melewati semennya dan mogok. Sepertinya kita akan butuh sesuatu yang kuat untuk membebaskan Dane. Itu truk super, Bo Raksasa akan berhasil. Hati-hati truk super, Dane tak sekeras semen. Bornya lebih kuat dari yang aku kira. Ini mungkin bukan kabar baik. Oh tidak. Bor super menyebabkan gempa super. Truk super, berhenti. Ya Tuhan, jadi kebakaran. Teman-teman, kau harus tenang. Jauhi api. Truk super, kau harus lakukan sesuatu dengan cepat. Jangan khawatir, Dane. Truk super tahu apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkanmu. Kerja bagus, kawan. Ini adalah kerja tim terbaik. Ya, api terkendali. Dan kau bebas, Dane. Itu adalah situasi yang menakutkan. Bukankah begitu, Dane? Truk super, terima kasih telah selamatkan kami dari bencana ini. Kau adalah pahlawan super sejati. Dan kalian berdua juga menunjukkan keberanian. Kerja bagus. Ada apa, kawan? Oh, aku mengerti. Semua beton yang tersisa mengeras dan kau tak dapat selesaikan pekerjaan? Hah, kau punya ide truk super? Luar biasa. Semennya lunak lagi dan kau bisa selesaikan pekerjaan. Kerja bagus, truk super. Sampai jumpa. Hai Carl. Hai Carrie. Hari yang menyenangkan. Selamat Halloween. Sepertinya kau siap untuk pesta Halloween. Kau pasti mau salah satu cupcake selezat itu sekarang, benar kan Carl? Oh, kau punya remah-remah. Sisi lain. Aku tahu. Ada yang butuh bantuanmu, Carl. Sebaiknya segera pulang. Itu Ben. Dia berdandan untuk Halloween. Apa yang mereka lakukan di tempat konstruksi? Oh, dia menceritakan kisah hantu pada para bayi. Apa itu tadi? Sekarang lift bergerak sendiri. Mereka tak bisa naik lift dan jalannya diblokir. Kau bisa membantu, Carl? Mantap. Ayo berangkat. Mereka di sana. Bertahan, kawan. Truk super di sini untuk membantu. Kau masih dengar suara, Ben? Itu bukan guntur. Ben dan para bayi harus turun dari platform secepat mungkin, truk super. Ada ide untuk menurunkannya?
kau akan berubah jadi apa? Mobil pengangkut super. Fantastis. Sesuatu atau seseorang akan naik. Astaga, lift hampir mencapai tingkat ini. Cepat para bayi, naik. Tak apa-apa para bayi, kalian pergi dengan truk pengangkut super, Ben akan coba memecahkan misteri yang menyeramkan ini. Ben, lihat belakang! Astaga, benar-benar vampir! Truk pengangkut super, lakukan sesuatu! Parasut ST-3000, pemikiran yang bagus. Cepat, Ben, lompat. Pula itu bukan vampir. Ini Jerry dengan kostum Halloween. Terima kasih atas bantuanmu hari ini, Truk Super. Itu adalah Halloween paling menakutkan yang pernah ada. Ambillah cupcakes dan jusnya, para bayi. Itu cukup seru untuk satu hari, bukan? Wow. Selamat Halloween. Apa itu, Carl? Itu hantu! Oh, itu Marley dan layang-layang hantunya. Oh, jangan khawatir, Marley. Kami dapat perbaiki layang-layangmu. Truk super, Ben menceritakan kisah-kisah seram pada bayi dan suara aneh datang dari labirin. Ben pergi memeriksa apa itu. Para bayi ditandai. Kemudian, sesuatu atau seseorang menghalangi jalan menuju labirin. Ben dan para bayi ketakutan. Kau harus bantu mereka keluar, Truk Super. Tidak, ada setan. Ben dan para bayi tertangkap di labirin dan tak bisa menghindarinya. Lakukan sesuatu, Truk Super. Terlalu berat untukmu, Truk Super. Oh, tidak. Teman-teman, kita butuh bantuan. Truk Super, cepat. Akan berubah jadi kendaraan apa kau? Truk membawa super, sekarang kau lebih kuat. Kerja bagus.
Oh tidak, hantunya. Truk super, di mana kau? Super truck. Tunggu para bayi, naik ke truk super. Ayo keluar dari sini. Truk super, kau harus lakukan sesuatu untuk selamatkan para bayi. Oh tidak, dia di sini. Hah? Kau ada ide, Truk Super? ST-3000, itu dia. Sebentar lagi, Truk Super. Ya. Sekarang mari lihat siapa hantu itu. Oh, Dane. Jadi selama ini kau. Para bayi, kami ada kejutan Halloween untukmu. Apa kau siap? Baiklah. Ini dia. Selamat Halloween. Kerja bagus, Truk Super. Sampai jumpa. Hai, kawan. Dok Prodo warna-warni yang bagus di ban itu. Apa kau pura-pura menjadi model? Oh-oh. Sepertinya ada yang butuh bantuanmu, Carl. Sebaiknya segera pulang. Mana, Ma? Oh tidak, kecelakaan lalu lintas. Ada tiang lampu yang menghalangi persimpangan. Ada Amber, dia terlihat khawatir. Apa yang salah dengan mobil itu? Dia terlihat tak sehat. Dia kepanasan. Dan satu lagi. Mereka butuh bantuanmu segera, Carl. Cepat. Lihat lalu lintasnya. Minggir, tolong. Ini darurat. Cobalah jalan di samping, Truk Super. Coba sisi lain. Awas! Phew, hampir saja. Pasti ada cara lain, Truk Super. Wow, kereta super. Jangan khawatir, Matilda. Kereta super akan mengeluarkan lampu ini dari sini.
Coba lagi kereta super. Tampaknya terjebak di trek. Cepat kereta super. Kau berhasil. Apa yang salah kereta super? Mereka kepanasan. Amber butuh bantuan untuk mendinginkannya. Bisa kau gunakan gadget ST-3000 kereta super? Ide hebat kereta super. Sprinkle raksasa untuk mendinginkan semua. Bekerja. Kau berhasil kereta super. Terima kasih atas bantuannya. Matilda akan mengambilnya dari sini. Ini sempurna untuk berterima kasih atas bantuanmu hari ini, truk super. Selamat menikmati. Wow, luar biasa. Kalian adalah mobil akrobat. Carrie membuat kue coklat yang bagus untuk ulang tahun Amber. Air membawanya ke rumah sakit. Tapi hari ini sangat panas, jadi akan mencair saat tiba di sana. Kau harus selamatkan pesta ulang tahun Amber, truk super. Kuenya tak boleh meleleh. Hari ini luar biasa panas. Lihat truk super, Walter akan tunjukkan seberapa cepat kue itu meleleh. Bagaimana kau membuangnya ke rumah sakit? Tidak. Kau akan berubah, bukan? Kereta super, itu luar biasa. Walter, pegang itu dan masuklah ke truk super. Lebih sejuk di sana. Baik truk super, berangkat ke rumah sakit. Ada apa truk super? Kenapa berhenti? Oh tidak. Ada perbaikan. Kita harus pakai jalan lain. Oh tidak. Walter lupa bawa lilinnya. Apa yang harus kita lakukan? Truk super, berhenti. Dia tak bisa dengar kita. Carrie, ambil jalan pintas untuk cegat truk super. Tidak, tidak, Carrie, awas! Oh, tidak! Carl, rem kuat-kuat! Ini tak berfungsi, kau tak akan berhenti tepat waktu. Gunakan ST-3000!
Ayo. Remu terlalu panas. Kau harus melepaskannya. Oh tidak. Ya, Carrie aman. Selamat ulang tahun, Ember. Ide bagus, Frank. Itu akan mendinginkan mereka. Kau selamatkan kami, Truk Super. Terima kasih.